Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim Mustafa sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma faqihna fi din waftah alayna futuhal arifin waja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khayrul fatihin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama untuk tengah hari ini. Insya-Allah dalam masa yang ada ini kita bincang beberapa ayat dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Moga-moga ia menjadi manfaat dan kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk hari-hari yang seterusnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaa, lalu Allah Ta'ala turunkan para malaikat dan malaikat berkata kepada mereka, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan kerana telah memberi berita khabar gembira kepada kamu dengan syurga seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang kelebihan mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang beriman lalu mereka ini istiqamah dengan keimanan mereka. Yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bila sebut tentang Tuhan kami ataupun Tuhan kami adalah Allah, maka ia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Bila sebut tentang Tuhan kami adalah Allah, maksudnya ialah seseorang itu berpegang kepada agama. Bila dia sebut kata Allah itu ialah Tuhan dia yang layak disembah, mengucap dua kalimah syahadah, itulah agama. Agama dan mereka berpegang dengan agama seperti mana yang disuruh oleh Allah. Berpegang, beriman dengan Allah, summastaqam, kemudian mereka istiqamah.
berjalan kehidupan seharian mereka berpegang teguh dengan kalimah ataupun berpegang teguh dengan agama tu tadi. Itu orang istiqamah. Berpegang teguh dengan agama. Summastaqamu, kemudian mereka ni istiqamah di atas jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala minta. Lalu orang ini, mereka yang beriman kepada Allah ini, lalu mereka istiqamah di atas jalan Allah, nanti Allah Ta'ala akan berikan berita gembira kepada mereka. Disebut dalam kitab, seolah-olah para malaikat ini datang kepada mereka, turun kepada mereka untuk bagi tahu kepada mereka, sebut kepada orang-orang yang istiqamah ini, Alla takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, hendaklah kamu gembira dengan syurga seperti mana yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Bila ni tuan-tuan, kita hari ni kita beriman kepada Allah, kita tak nampak kesan dia. Kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita tak nampak kesan dia. Sebab apa tak nampak? Sebab balasan Allah Ta'ala sediakan bukan di dunia, tetapi balasan Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Benda yang berkaitan dengan ghaibiyat ataupun benda yang berkaitan dengan sam'iyat ini ialah perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia pada zaman sekarang. Dia nak jelaskan macam mana tentang kehidupan akhirat, manusia tak boleh nak jelaskan. Sebab tu hanya Nabi ni fokus dia ataupun tugas dia menceritakan benda yang tak boleh nak dirungkaikan oleh manusia. Menceritakan tentang matlamat kehidupan manusia yang sebenar. Manusia hari ini walaupun hebat berfalsafah, dalam kajian-kajian mereka, tak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan dengan jelas matlamat hidup manusia. Tak ada pun. Sebab kecuali mereka ikut apa yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan manusia ini ialah kehidupan manusia di dunia dinilai berdasarkan kepada apa yang mereka dapat di atas dunia. Tetapi nilai kehidupan di akhirat bukan apa yang mereka dapat di dunia, tetapi bergantung kepada apa yang mereka kerjakan di atas dunia. Dia beza. Kalau di dunia, bila orang tu kaya, orang tu berjaya. Orang tu dapat pangkat besar, orang tu berjaya. Orang tu dapat keputusan cemerlang, orang tu berjaya. Kalau seseorang itu dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD, peringkat habis darjah, PhD, habis darjah lah. Lepas tak ada kelas lah. Nak belajar tak ada kelas lah. Tu orang berjaya di dunia. Tapi di akhirat orang ni belum tentu berjaya. Yang berjaya, yang menentukan sama ada orang tu berjaya ataupun tidak di akhirat ialah bergantung kepada perbuatan amalan yang dia buat di atas dunia. Kalau seseorang itu, dia ni miskin, dia ni tak masyhur, tidak terkenal di atas dunia, tetapi ibadat dia banyak, dia jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, orang ini mulia di sisi Allah. Walaupun manusia lihat dia ni taklah belajar pun tak pandai, tetapi di sisi Allah dia mulia. Sebab apa? Dia melakukan ibadat yang banyak di atas dunia. Sebab kalau kita tengok dalam di atas dunia ni, dunia ni bukan tempat untuk kita nak mengambil ataupun kita nak merasai keadilan. Dunia ni tempat untuk kita berjuang mendapatkan keadilan. Hari ni kalau tuan-tuan nak dapatkan keadilan susah. Contohnya orang curi duit kita, nak dapat keadilan balik susah. Kena cari orang tu, kena cari orang ni, susah. Tapi di akhirat kita wajib untuk tegakkan keadilan tersebut. Kalau ada orang buat jahat, kita kena layan. Mesti
berusaha untuk tegakkan keadilan. Tetapi nak merasai keadilan yang sebenar ialah di akhirat. Kalalah duit kita, orang mengkhianati kita, jiran kita sebagai contoh mengkhianati kita, ataupun kita ni disihir sebagai contoh, kita tak boleh nak balas di atas dunia. Tetapi di akhirat kita akan mendapat keadilan tersebut. Beza kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni kita pun pelik. Manusia ni dah tahu dah kehidupan dunia. Dunia itu sendiri bermaksud tempat yang sekejap. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mata'ul hayatid dunia. Mata' ni ialah kehidupan, kenikmatannya sekejap. Mata' dun, mata'ul hayatid dunia, kesedapannya sekejap. Manusia ni dia boleh buat perkara-perkara yang orang kata apa? Orang kata dia boleh buat, dia boleh luangkan masa, usaha yang banyak di atas dunia ni untuk nak merasai kesedapannya sekejap. Tetapi manusia ni dia tak mampu untuk nak luangkan masa yang sekejap untuk nak merasai kehidupan ataupun kesedapan yang panjang. Sebagai contoh kita tengok orang yang pergi tengok bola, pergi tengok bola. Kalau Kelantan itu lawat ATM. Main mana? Paroi. Paroi yang mana? Pergi Paroi. Kalau orang KL pergi Paroi berapa jam? Dalam 2 jam. Pukul main bola tu pukul 8. Maghrib nak ada sana dah sebab semangat. Semangat. Biasa kalau siapa pergi buat tengok bola ni, kalau dia punya semangat dia, kalau pukul 8:30 main bola, pukul 8 suku pergi tengok, tu bukan orang minat lagi tu. Dia kena maghrib atas padang, tu baru betul-betul peminat. Peminat. Saya pernah lah sekali, tapi taklah sampai atas padang, luar padang lah. Maksudnya kita pergi tu, orang yang tengok bola ni, dia pergi sejauh tu. Pukul 5 petang tu dah bertolak dah dari rumah. Nak tengok pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8. Kadang-kadang pukul 9 baru main. Berapa jam? 5 jam buat persiapan. Pergi jauh sebagainya. Nak tengok bola berapa minit? 45 minit. Dia boleh luangkan masa 5 jam pergi, 2 jam pergi, 2 jam balik semata-mata nak tengok 90 minit perlawanan. Nampak tak? Dia boleh luangkan masa yang panjang tadi nak merasai kesedapan yang sedikit saja. Begitu juga kalau suami, si isteri di rumah, dia nak buat nasi khabur ataupun nasi dagang. Nasi dagang ni payah tuan-tuan. Kita sedap makan, tak sedap lah hari ni. Sedap komen. Dapur ni panas. Peluh lagi, panas lagi, kena ke melecur tangan lagi. Kita kurang sedap lah hari ni. Aduh, sedap. Biasalah. Buat persediaan, persiapan nak buat nasi dagang ni berapa lama? Kadang-kadang makan masa 3 jam. Buat tu lagi, kukuh nasi lagi, pergi beli bahan-bahan lagi. Nak makan berapa minit makan? 15 minit lah makan. Tak ada lagi orang makan 3 jam, tak ada orang makan 3 jam. Sekali makan kesedapan berapa minit? 15 minit. Dia boleh buat 3 jam tadi untuk nak merasai kehidupan kesedapan 15 minit. Begitu juga kalau kita tengok orang yang nak ambil gambar. Ambil gambar dia punya persiapan dia dekat setengah jam. Dengan tukar baju tak sama dan sebagainya, dengan bojing, dengan rambut kena sikat lagi, dengan wangi-wangian lagi, semua kena kena matching dari atas sampai bawah. Nak ambil gambar berapa minit? Tak sampai satu saat. Manusia itulah sikap manusia. Tetapi berapa ramai manusia yang boleh luangkan masa yang sekejap, solat 5 minit, solat 10 minit untuk merasai kehidupan selama-lamanya di akhirat? Berapa ramai? Dia tak boleh seolah-olah berkira dengan Allah. 5 minit ni sekejap, 10 minit ni sekejap. Sedangkan 5 minit, 10 minit inilah yang menentukan sama ada seseorang itu berjaya ataupun tidak di akhirat. Kehidupan akhirat ni kehidupan selama-lamanya. Kehidupan yang tidak ada penghabisan, yang tidak ada kesudahan.
seolah-olah kalau kita sebut dalam kitab, bila mana manusia ni telah dibahagikan, dibicarakan masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, sikit-sikit lagi Allah Ta'ala akan panggil makhluk yang bernama mati. Dia ambil dan Allah Ta'ala minta untuk sembelihkan. Maknanya dia ambil dan berupa seperti seekor binatang dan sembelihkan. Seolah-olah kata selepas daripada Allah Ta'ala bahagikan manusia ni, ada masuk syurga, ada masuk neraka, tak ada mati dah lepas. Kita waktu kena fikir kehidupan dunia ni lah kehidupan yang sekejap. Bila mana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan turunkan berita gembira, para malaikat akan berikan berita gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Batu maksud ayat ini yang diceritakan ialah mereka yang kata Allah Ta'ala itu Tuhan mereka. Innal ladhi, maksudnya maksud ayat ini ialah innal ladhi na'akrahu na'akaru biwahdaniyah wa nafu anhu al-indadu was-sahabah wa awlad summa aqamu ala ta'ati. Maksud daripada ayat ini ialah orang yang berikrar kata Allah Ta'ala ini sahaja Tuhan dia dan menafikan segala sesuatu yang sekutu dengan Allah. Summa aqamu, kemudian dia mendirikan ketaatan kepada Allah dan menunaikan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Ta'ala suruh kepada dia. Dibuat tu dengan cara ataupun dalam keadaan mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Barulah orang ni disebut orang yang istiqamah. Istiqamah ni alfun khairun min alful karamah. Istiqamah, berpegang teguh kepada agama, lebih baik daripada seribu karamah. Karamah ni apa? Karamah ni benda kharikulil adah. Benda kharikulil adah, benda yang menyalahi adat. Biasanya benda yang menyalahi adat ini, kadang-kadang manusia melihat satu benda yang pelik dan manusia teruja dengan benda tu. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, karamah kalau ada pada wali ataupun ada pada Muslim, seorang Muslim, tu tak lebih dan tak kurang melainkan Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia kepada hamba dia. Sedangkan istiqamah kepada jalan agama, berpegang teguh melakukan ketaatan kepada Allah ni ialah untuk diri kita sendiri. Karamah, orang yang ada banyak karamah belum tentu nasib dia di sisi Allah Ta'ala baik. Tetapi orang yang istiqamah, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan orang yang akan mendapat nasib yang baik di sisi Allah. Bagai contoh kalau kita tengok yang paling dekat sekali, kalau tuan-tuan baca berkenaan dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang ni di antara Sunan Wali Songo. Wali Songo yang berdakwah di Indonesia. Golongan Indonesia, golongan wali-wali Wali Songo yang berada di Indonesia. Wali bukan asal daripada orang Indonesia. Yang pertamanya Syekh Malik Ibrahim. Syekh Malik Ibrahim ni bukan orang Indon. Dia orang Parsi, daripada negara Pasai. Dia sebenarnya asalnya kerajaan Turki, dia menghantar seramai 200 orang. 200 orang ke 400 orang, saya muskil. Dia hantar untuk berdakwah. 200 orang ni pendakwah untuk dakwah dan membuka Islam di Indonesia. Bila hantar, Indonesia ni semua orang tahu penuh dengan sihir, penuh dengan jurus yang boleh gebang, boleh nampak semua ada. Bila hantar, daripada 200 orang tu yang dapat pulang berapa orang? 20 orang je. Bila dapat pulang 20 orang, barulah dia buat solusi balik. Dan dia kata nak hantar boleh, kita cari orang yang ada karamah, orang yang hebat juga yang boleh mematahkan sihir-sihir ataupun jurus-jurus yang ada di Indonesia. Kemudian dia hantar Syekh Malik Ibrahim, yang pertama, wali yang pertama yang dia hantar. Sebab tu benda-benda yang pelik yang berlaku, ya, menggunakan karamah tadi untuk nak menjatuhkan sihir dan nak meninggikan agama Allah. Nak meninggikan agama Allah. Bukanlah
Dan janganlah sampai kita ni, bila kita beriman, jangan sampai kita teruja dengan karamah. Karamah ini kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada awliya dia, kepada wali dia, sebagai tagrib, sebagai nak menggalakkan wali ini, seorang hamba ini untuk terus beribadat supaya dia ni pangkatnya lebih tinggi di sisi Allah. Sebab tu kalau setengah ulama sebut, kalaulah seseorang itu dia ada karamah, dia bukan lagi sampai peringkat wali. Wali ni dia tak perlu kepada karamah. Orang yang murid, golongan yang berjalan nak sampai peringkat wali, dia akan diberi karamah supaya digalakkan, supaya dia yakin dengan ibadah yang dia buat. Makin banyak ibadah yang dia buat, makin dekat dan makin tinggi sehingga dia mencapai tahap awliya. Faham kan? Apa kita ni tak sampai lah. Kita dengar saja boleh. Buat saja, dengar saja. Hadirin hadrat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut tatanazzalu alaihimul malaik, diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Bila turun malaikat ini? Disebut ialah pada sewaktu yang paling ketara sekali ialah sewaktu bila kita bincang waktu mana Allah Taala turunkan malaikat untuk berikan berita gembira kepada umat Muhammad. Iaitu di saat-saat nak mengadap kematian. Bila nak mengadap kematian ni tuan-tuan, manusia ni kita akan lihat dia terbahagi kepada empat benda, empat golongan. Dan empat golongan ini dia akan mendapat berita gembira dan perkataan yang berbeza daripada malaikat. Sewaktu dia nak meninggal tu, seolah malaikat telah datang dah kepada dia, telah datang kepada dia nak menyambut dia. Sewaktu sebelum dia menghembuskan nafas dia terakhir, malaikat telah berilah kata-kata semangat kepada orang ni supaya dia ni jangan sedih, jangan takut untuk nak menghadapi kematian. Golongan yang pertama ialah golongan yang kita sebut sebagai orang awam, kebanyakan orang awam. Kebanyakan orang awam ni akan ada suara yang datang kepada mereka, yakni orang awam ni. Dia akan sebut apa? Dia akan sebut la takhafu bita'dilil azab. Janganlah kamu bersedih dengan berkekalan azab di dalam neraka. Kerana sesungguhnya kamu akan diberikan syafaat oleh golongan anbiya dan salihun. Dan janganlah kamu sedih juga ala fautis thawab, di atas luputnya pahala-pahala yang telah kamu lakukan. Wa abshiru bil jannah, yakni bergembiralah kamu dengan syurga, iaitu tempat yang terakhir kamu. Ini ialah perkataan-perkataan yang akan diberikan kepada golongan mukmin yang secara umumnya, dan kita harap kitalah paling kurang. Golongan yang kedua pula ialah golongan mukhlisin, golongan yang ikhlas. Akan ada suara yang datang kepada golongan ikhlas ni. Dia akan sebut apa? La takhafu ala raddi a'malikum. Janganlah kamu takut di atas kembalinya, dikembalikan amalan kamu. Ada kalanya amalan yang kamu buat dibuat bukan kerana Allah. Ada kalanya dibuat kerana Allah. Amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan yang dibuat kerana Allah Ta'ala saja. Walaupun kita ni datang buat dengan penat lelah, tapi tak ada ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tolak. Sebab tu dalam satu ayat yang masyhur yang boleh kita tengok berkenaan dengan sedekah, Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, yakni la tubtilu ujura sadaqatikum, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Ni orang yang dah bagi sedekah dah, bukan bagi sedekah ambil balik, tapi dah bagi sedekah dah. Orang yang kita bagi sedekah tu dah balik dah, duit kita dah habis dah. La tubtilu, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Bil manni wal adha, dengan sebab kamu ungkitkan sedekah yang kamu beri kepada seseorang itu, wal adha, ataupun kamu menyakiti orang yang minta sedekah tersebut. Kita bagi, orang datang rumah kita, kita bagi
RM1, tapi kita sumpah pada dia. Mari sama, dia kata. Muka ni mari sama. Bagi contoh. Maknanya, kita menyakiti sehinggalah kalau dia dia tu seorang yang betul-betul susah. Dia keluar daripada rumah kita dengan tangisan. Macam mana? Allah Ta'ala luput harta ataupun luput pahala sedekah tadi. Bil manni wal adha. Lagi Allah Ta'ala sebut, kallazi yunfiku ma la'u ria annas. Ataupun orang yang infak harta dia kerana nak tunjukkan kepada manusia. Bila nak tunjukkan kepada manusia, tak ada lagi ikhlas kerana Allah. Tak ada lagi ikhlas kerana Allah. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Sebab tu amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan yang dilakukan ikhlas kerana Allah. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Kalau sebagai contoh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tanpa ada niat kerana Allah, Allah Ta'ala tak terima. Bahkan Allah Ta'ala akan masukkan orang ni ke dalam neraka. Seperti mana Allah Ta'ala sebut. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sebut, man talabal ilma liyufakhira bihil ulama. Siapa yang menuntut ilmu kerana nak berbangga dengan ilmu tersebut tadi kepada golongan-golongan ulama, supaya mereka ni dianggap ulama, supaya mereka ni bersekedudukan dengan golongan ulama. Au liyumariya bihi sufaha. Ataupun mereka ni menuntut ilmu untuk berbahas dengan golongan-golongan bodoh. Au liyasifa bihi wujuhan nas. Mereka menuntut ilmu semata-mata untuk nak memalingkan wajah manusia kepada dia. Supaya apa? Supaya dia ni dilihat orang yang berilmu. Supaya seseorang dia menuntut ilmu supaya dia mendapat pengaruh di kalangan masyarakat. Dari Allah Ta'ala. Lalu Nabi sebut apa? Adkhalakunna. Nescaya Allah Ta'ala akan masukkan orang ni ke dalam neraka. Tanpa ilmu, tanpa amal yang ikhlas, Allah Ta'ala tolak. Macam tu. Sebab tu golongan Al-Mukhlisin, golongan yang melakukan ibadat ikhlas kerana Allah. Lalu malaikat sebut pada dia, jangan kamu takut kepada amalan-amalan yang telah ditolak, amalan-amalan kamu yang telah ditolak. Fa inna a'malakum, kerana setengah, fa inna a'malakum, kerana sesungguhnya amalan-amalan kamu yang kamu lakukan ikhlas kerana Allah, makbulah, diterima oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih di atas luputnya pahala yang kamu lakukan tidak ikhlas kerana Allah, kerana sesungguhnya fa innas thawab mudha'afu lakum, kerana sesungguhnya malaikat sebut pahala yang kamu lakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala tu tadi digandakan oleh Allah. Maksudnya yang tolak, yang tinggal tu, yang diterima Allah Ta'ala gandakan sehingga dapat tampung balik dan dapat keredaan Allah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah mereka yang litta'ibin, mereka yang bertaubat. Bertaubat ni yang bertaubat kerana Allah. Bertaubat, kalau kita tengok orang yang bertaubat ni, dia ada kesan dia. Kalau dia bertaubat, dia takkan ulangi kesilapan dosa yang dia telah buat dulu. Kalau hari ni, contohnya hari ni, dia bertaubat. Semalam dia mencuri, bagai contoh. Tiba-tiba dia kata, aku taubat lagi. Esok curi pula orang ni, seolah-olah Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Kesan ataupun tanda Allah Ta'ala terima taubat dia ialah dengan cara dia tak mengulangi kesilapan yang dibuat, kesalahan yang buat. Allah Ta'ala ni maha menerima taubat. Tapi dengan syarat, taubat dengan sungguh-sungguh. Litta'ibin yuqalu lahum la tahzan. Mereka-mereka yang bertaubat ni, golongan mereka akan kata pada dia, la takhafu ala dhunubikum, jangan kamu sedih di atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Orang beriman dia akan perasan dosa yang dia buat dulu. Dia akan sentiasa ingat dosa yang dia buat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, alamatu syaqawati arba'ah. Tanda-tanda bagi seorang itu mendapat kebinasaan, dia ada empat benda. Di antara duanya ialah Nabi sebut nisyanu dzunub. Orang tu dia melupai dosa yang telah dia lakukan. Sedangkan dosa yang dia buat itu disimpan, ditulis rapi oleh Allah Ta'ala dan akan dibuka balik. Nisyanu dzunub. Yang kedua ialah
tanda kecelakaan bagi manusia ialah zikrul hasanat. Dia ingat balik setiap kebaikan-kebaikan yang dia buat. Sedangkan kebaikan yang dia buat itu belum tentu Allah Ta'ala terima ataupun tolak. Sebab tu manusia hari ni, contoh, mana golongan-golongan yang bertaubat, orang Muslim, dia akan sentiasa ingat dosa dia. Dia takut-takut walaupun dia dah bertaubat, dia takut Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Dia takut-takut dia, di akhirat nanti Allah Ta'ala tanya balik, Allah Ta'ala buka balik, dan buka tu, aib itu dibuka di hadapan manusia yang lain. Sedih macam mana kita ni? Kalau jiran kita sebelah tahu ataupun anak kita tahu apa yang kita buat, kita malu dah. Ni di hadapan manusia ramai. Berapa orang manusia pun kita tak tahu. Seolah-olah kalau kita tengok di akhirat nanti, bila Allah Ta'ala buka, tunjuk dengan jelas apa yang kita buat satu persatu, sehinggalah orang tu yang menyaksikan perbicaraan kita, dia sebut, oh macam ni dia dulu, baru aku tahu perangai dia atas dunia macam mana. Ini kita ni, mana tak tahulah nasib kita macam mana. La taqafu ala dhunubikum fa inna dhunubakum maghfurah. Maka sesungguhnya dosa kamu itu diampunkan oleh Allah. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Ala fautis thawab ala ma fa'altum ba'da taubah. Dan jangan kamu sedih dan duka cita di atas luputnya dosa, luputnya pahala kamu di atas apa yang kamu kerjakan. Kerana sesungguhnya selepas kamu bertaubat, yubaddilullah sayyiatakum ilal hasan, Allah Ta'ala akan tukarkan keburukan-keburukan yang telah kamu buat tu tadi kepada kebaikan. Dan yang terakhir sekali ialah kepada golongan-golongan zuhud, yakni mereka yang zuhud. Mereka yang zuhud ini bukan mereka yang miskin, kena beza. Zuhud ni bukan miskin. Zuhud ini ialah hati dia tidak terpaut dengan dunia. Beza. Kita hari ni zuhud ni ialah kita nampak miskin, pakai baju cari, pakai stocking sebelah, maknanya pakai kasut yang dah rosak. Itu bukan zuhud. Itu memang itu panggil tak kemas. Orang zuhud ni hati dia tak terpaut dengan dunia. Bagai contoh kita ambil contoh Imam Malik. Dia ni seorang yang dulunya seorang yang miskin. Selepas sewaktu Imam Syafi'i bersama dengan Imam Malik, pada umur dia dalam 12 tahun, dia belajar dengan Imam Malik. Pada waktu tu Imam Malik miskin, rumah kecil. Lepas tu dia minta dengan Imam Malik, lepas belajar Imam Malik, dia minta dengan Imam Malik untuk belajar di Iraq. Bila dia pun pergi belajar di Iraq, duduk beberapa tahun belajar di Iraq, dah habis belajar di Iraq, dia nak balik ziarah jumpa dengan tok guru dia di Madinah. Dia pun pergi. Dia balik berjumpa di Madinah selama 3 hari. Bila dia balik jumpa dengan tok guru dia, Imam Malik, pada waktu tu dia balik terkejut tengok Masjid Nabawi dah berubah lah. Dengan nampak besar sikit, dengan nampak ada maju sikit dan sebagainya. Dan dia nampak ada satu halakah yang dia yakin itu adalah halakah pengajian Imam Malik. Dia pun duduk belakang sekali. Bila mana dia tengok, dia duduk belakang sekali, dia tengok Imam Malik masuk. Imam Malik masuk dengan pakai jubah yang cukup cantik. Pakai jubah cantik sehingga ada dua orang pegang jubah dia belakang sebab seret. Kata jubah mahal lah, pakaian yang hebat. Bila sampai tahap tu, jubah sampai dua orang pegang, dia pun duduk di atas kursi. Imam Malik duduk di atas kursi bincang. Bila lepas hari pengajian, Imam Syafi'i jumpa dengan Imam Malik. Lalu Imam Malik pun bawa Imam Syafi'i pergi ke rumah dia. Duduk selama 3 hari, kita ringkas. Duduk selama 3 hari, bila nak balik, Imam Malik sebut kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i," dia kata, "Aku sekarang aku ada 40,000 dinar." Mana 40,000 dinar ni banyak. Kalau sekarang ni 10 dinar dah boleh buat mas kahwin dah. Siapa yang tak kahwin lagi lah. Kalau siapa nak kahwin dua, mak boleh juga apa 10 dinar. Maknanya 40,000 dinar. Banyak. Kalau satu dinar hari dalam 600 ataupun 500 setengah.
Lalu dia kata aku ada 40 ribu dinar pertama, dan aku dihadiahkan oleh seseorang sehingga jumlah jariah aku seramai 300 orang jariah. Jariah ni dia kata kalau aku nak pakai setiap malam, 300 orang ni setiap malam kena setahun baru baru siap giliran. 300 orang tu yang 300 orang ialah yang muda-muda belaka. 300 orang. Dan aku ada banyak lagi pakaian yang aku belum pakai duduk di adi almari aku. Dia pun sebut kepada Syafi'i. Syafi'i, kamu ambillah 40 ribu dinar ni, kamu buat balik. Susah cari teguh gitu. 40 ribu dinar. Berarti Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i tak nak. Dia menangis kata, 40 ribu dinar aku tak nak, yang aku nak adalah ilmu. Menangis. Jadi susah. Imam Malik nak bagi, yang ni sini nak bagi, hak ni nak ambil tak saya ambil. Kalau ada kita kan mudah. Ni tak si, mai kita lah ni. 40 ribu banyak. Masing-masing tak nak. Lalu Imam Malik kata, kita bagi dua. Kamu ambil 20 ribu, dia akan ambil 20 ribu. Dan dia bagi banyak lagi pakaian dan sebagainya kepada Imam Syafi'i. Nak sebut apa? Last sekali barulah Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i tahu, walaupun dalam kekayaan tadi, tapi Imam Malik hati dia tidak terpaut dengan dunia. Bukan salah dunia. Zuhud ni bukan dengan tak ada duit, tetapi hati dia tak terpaut dengan dunia. Duit ada, bukan letak di hati, tapi dia letak di tangan dia. Maknanya hati dia tidak tertelan, tidak larut dengan dunia. Hati dia masih lagi ingat pada Allah. Batu kali kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang pengembala kambing. Dia ni bilangan kambing dia sejarah tak sebut. Tapi sejarah sebut bilangan bilangan anjing yang menjaga kambing dia. Berapa tuan-tuan anggap? 10,000 ekor. Jaga banyak mana, wallahu a'lam. Dan setiap daripada anjing dia tu, dia pakaikan rantai emas. Oh, kita tak ada rantai emas. Pakai rantai emas, kaya. Kalau kita, anak kita lari rupiah, ni rantai emas dia pakai. Hebat, kaya. Tapi Nabi Ibrahim zuhud tak? Zuhud. Ingat pada Allah, ingat pada Allah. Setiap saat tidak lupa pada Allah. Sebab tu maksud zuhud ni bukan yang, bukanlah yang miskin harta, bukan yang tak duit, tapi dunia tidak terpaut dengan dia. Lizuhar yuqal lahum la takhafu la takhafu al-hasra wal hisab. Ada suara yang akan kata kepada golongan zuhud ni, kamu jangan takut, jangan kamu sedih akan yaumul mahsyar dan yaumul hisab, akan yaumul di padang mahsyar dengan hari hisab. Dan jangan kamu takut kepada berkurangnya amalan-amalan kamu. Wa abshiru bil jannah. Kamu bergembiralah kamu dengan syurga, yang mana kamu ni akan masukkan dalam syurga tanpa azab. Sebab tu kalau tengok, ialah golongan-golongan ini ialah golongan-golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Dan yang terakhir sekali ialah golongan ulama yang beramal dengan ilmu dia dan menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Golongan-golongan ni para malaikat akan datang kepada dia. La takhafu min ahwal kiamah. Jangan kamu takut dengan huru-hara hari kiamat. Fa inna yujzikum bima amiltum. Maka kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan segala apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia. Wa abshiru bil jannati lakum wa liman iqtadalikum. Dan bergembiralah kamu dengan syurga dan sesiapa yang mengikut pada apa yang kamu ajar. Itulah di antara lima golongan yang ada di antara golongan Muslim dan yang diberikan berita gembira yang berbeza pada mereka. Tapi dengan syaratnya mereka itu seorang Muslim, istiqamah dengan agama dan tidak, keimanan dia tidak tergugat. Sebab tu kita tengok, walaupun seorang tu beriman kepada Allah sebesar biji sawi, beriman kepada Allah,
dia mati, orang ni akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia ni dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Akhir kehidupan dia dimasukkan ke dalam syurga. Tu mahal imam tu, mahal iman tu, mahal. Patut hari ni kena jaga molek agama, kena jaga bagi kita istiqamah dengan agama. Kita istiqamah sekadar yang kita mampu. Istiqamah dalam ibadat, istiqamah kita ni menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Hari ni maksiat berleluasa. Kita hidup di akhir zaman, tak boleh nak lari dah daripada maksiat. Keluar rumah tu ada dah orang yang sebagai jatuh jual goreng pisang tak pakai tudung, ada dah maksiat depan mata. Banyak yang naik motor, yang naik motor tak pakai tudung, macam-macam ada. Hari ni maksiat banyak. Tetapi kita kena istiqamah. Jaga kita buat satu benda yang benda tu Allah Ta'ala suruh. Buat pula kerana Allah, dan kita tinggalkan kerana Allah. Itulah yang akan menyebabkan kita ni akan diberikan berita gembira dan kita akan selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu saja perbincangan kita pada petang ini, pada tengah hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala redha terhadap apa yang kita bincangkan berkenaan dengan istiqamah, berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan berpegang teguh kepada agama. Jangan sekali-kali kita ingkarkan arahan Allah, jangan sekali-kali kita letakkan agama ini nombor dua, nombor tiga, tapi letakkan agama ini di tempat nombor satu. Jadi cukup sekadar itu saja untuk petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk saya nak umumkan dermalah. Saya datang sini ni kali kedua. Kali pertama tak silap bulan tahun lepas, bulan 3 bulan 4. Datang tak derma juga. Dan kali kedua datang tak derma juga. Muka derma ya. Apalah, sama-samalah kita bagi. Untuk kali ini Yayasan Amal Terengganu membuat satu program untuk program wakafkan Quran, wakaf Quran, dan program dia nak wakaf Quran ni untuk nak gantikan Quran yang rosak kena banjir baru ni. Maknanya bila mana yang banjir di Kelantan baru ni, banjir di Kelantan dan di beberapa negeri di Pantai Timur, kalau banjir tu kena dengan buku, buku tu tak boleh nak guna. Lebih-lebih lagi Al-Quran. Walaupun nampak isinya boleh guna tepi, tapi dengan baunya tak selesa lah. Jadi nak lupuskan semua Al-Quran yang kena banjir, khususnya di pondok, di madrasah, di masjid-masjid, nak lupuskan dan gantikan dengan Al-Quran yang baru. Jadi Al-Quran baru tu wakaf lah. Kita wakafkan Al-Quran dan derma, dan wakafkan ke ya, wakafkan kepada masjid surau. Fokus ialah kepada tempat-tempat yang kena banjir, insyaAllah. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kalau tak boleh nak bagi sikit tak apa, bagi banyak tak apa, insyaAllah saya terima, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.